maklumat, okey, owner bermaksud seseorang atau pengguna. Kalau kita letak kedudukan kita sebagai seorang pengguna, right, kita juga boleh memilih produk melalui online dan segala-galanya lah. Memilih, membuat membuat pesanan, lalu kita akan buat penggunaan dan feedback dan sebagainya, membuat pembayaran secara online, right. Dan keduanya, maka mereka dapat membuat pilihan berdasarkan jenis kualiti produk yang lebih kompetitif, harga, servis dan sebagainya. Okay, mampu dijalankan oleh firma, boleh juga oleh firma besar yang ini sumber seperti kewangan, kepakaran dan sebagainya. Firma juga kecil mampu buat demikian, betul. Okay, konsultan dan sebagainya. Tapi melalui internet juga hanya perlu menyewa laman web yang kadar sewa minimum, mempromosi dan mengiklankan produk serta perkhidmatan mereka ke seluruh dunia. Ini dari segi aspek kita-kita dari segi general. Tapi ada pro and con-nya. Di mana bila keadaan sekarang, kalau kita panggil rebranding of business within ICT era atau zaman sekarang ni, okay, kajian-kajian menunjukkan, especially ketika COVID, kita terdedah kepada keadaan di mana maklumat data kita boleh dicuri oleh pihak-pihak yang tertentu. Ada transaksi yang dibuat bukan transaksi kita, tapi di-charge ke atas kita. Dan juga kita terdedah pada jenayah cyber. Jenayah cyber ni cukup bahaya kerana dia boleh manipulate diri kita dan juga boleh meruntuhkan dari segi aspek keselamatan sebuah negara. Okay, transfer. Dia boleh transfer duit dalam keadaan yang tidak tentu. Okay, tanpa pengetahuan kamu, tiba-tiba kamu dikenai bayar dan sebagainya. So this is a weakness lah antarabangsa. Tapi we still need to penjagaan antarabangsa untuk mengembangkan ekonomi, ekonomi skill dan sebagainya yang saya akan terangkan selepas ini. Right? So basically pada asasnya kenapa usahawan, tak kisahlah organisasi ke, besar ke dan sebagainya, merupakan sasaran yang mencabar dan juga berpotensi untuk usaha mengembangkan perniagaan mereka. Walaupun perniagaan antarabangsa mungkin membangunkan sebuah firma sama ada besar atau kecil, usahawan mengambil keputusan untuk mengembangkan pasaran negara mungkin mendapat kebaikan berikut. Atau dengan kata lain, inilah benefit kalau sebuah organisasi yang bersifat domestik. Ya, kita faham domestik adalah perniagaan di dalam negeri dan mengembangkan perniagaan mereka ke luar negara. Pertama sekali, mengimbangkan kemerosotan jualan di pasaran tempatan. Bila kemerosotan bermaksud the market saturated tadi. Saturated bermaksud anda buat periklanan sekalipun, anda cuba push market domestik, sale anda tidak berjaya. Okay? Tambahan anda start kehilangan customer, kehilangan klien dan sebagainya, dan this is cannot be berterusan kerana akan merugikan anda dan memberi risiko pada perniagaan anda. So dari mengimbangkan kemasukan jualan di pasaran tempatan, at least you ada backup di perniagaan luar negara. Okay, you buka dekat ke, jauh ke, dan ada faktor-faktor lain. Yang kedua antaranya disebabkan kemerosotan jualan, kemudian kita mendapat peluang. Okay, dari segi aspek yang berikutnya ialah untuk menambah jualan dan keuntungan. Of course lah, bila ada sale, ada capital masuk, of course lah, setiap prinsip asas dalam perniagaan, setiap perniagaan adalah untuk jualan, untuk mendapat keuntungan. Tak ada orang meniaga yang dapat rugi. Right? And ketiga, sorry, yang ni patut ketiga, tersalah typing ada. Right? Melanjutkan kitaran hayat produk. Kitaran hayat produk, what does it mean? Sometimes, kita produk untuk pergi ke pasaran domestik atau luar negara memerlukan kos. Like it or not, you must have a good R&D, research and development. Okay, itu in term of part of operation untuk menghasilkan produk. Tapi sebelum operation decide what type of product that we wish need to have in organisation, kita kena ada survey yang selalu dibuat oleh pihak marketing. Right? Dan baru kita tahu produk tu ada demand ke, supply ke, seasonal ke, masih relevant ke, atau we need to have a new product. Okay, ini untuk firma-firma yang besar lah.
termasuk firman kecil. Okay. Kalau anda jual, kalau anda just setakat untuk dropship dan sebagainya, anda buat agent Shaklee contohlah. Right? So anda tak perlukan pening benda ni sebab benda itu telah dicover oleh organisasi atau induk Shaklee itu sendiri. Right? Keluarkan kos pengeluaran, of course lah. Because awak buat pengeluaran dan sebagainya, sometimes you have a company in outside world. Maksudnya yang later on you have this topic later on. Yang bermaksud anda buka branch kat luar negara atau anda ada usaha sama yang akan diterangkan dalam entry mode. Contohnya kita ada export, import, franchising, kita ada licensing, kita ada joint venture dan sebagainya. Dan last but not least, kita ada meningkatkan daya saing dan mutu produk, of course lah. Some people in this world, we go for the name of the product. Bagus tak bagus pun, people stand with the brand of the product. Contohnya, usually company yang dah ada nama, company yang besar, dah boleh recognize by world, dia boleh create scenario untuk cost ditanggung oleh para pengguna. So people don't mind to pay extra because of to get the good things, the quality product. Compare dengan kadang-kadang produk yang tak famous pun bagus kualiti dia, sebab kat Malaysia ni apa-apa produk mesti mempunyai saringan yang amat tinggi dan mendalam. Contohnya dari segi aspek di bawah atas pengguna 1999, keselamatan kesihatan oleh KKM untuk memastikan produk itu dari segi untuk orang Islam especially-nya ialah sebuah produk yang halal dan selamat. Halal standard yang dikeluarkan oleh JAKIM dan sebagainya. So basically ini adalah era untuk globalization atau international trade berdasarkan perkara-perkara ini. Sebab kalau kita berceritakan pasal global pun, chapter 1 pengenalan why you need to go global, benda ini sama juga. Tapi di situ dia ada aspek-aspek dalaman lah. Pertama sekali, insentif kerajaan. Sama ada kerajaan kita atau kerajaan di pihak luar di mana kita membuka perniagaan kita tersebut. Mungkin ada insentif-insentif yang tertentu yang menyebabkan orang tertarik untuk mencuburi, untuk mendapat insentif-insentif dari segi subsidi, dari segi pelepasan cukai, dari segi apa, movement produk dan sebagainya. Okey, menggunakan dengan bantuan aset-aset atau agensi kerajaan atau swasta dan sebagainya. Right? So berkaitan dengan global itu lah. So next, tapi pada masa yang sama, international trade juga menghadapi halangan-halangan yang tertentu. Okay, yang pertama sekali, of course lah, untuk menjaga kepentingan ekonomi dan persekitaran perniagaan di pasaran sendiri atau local atau domestic market, kerajaan negara, kerajaan di seluruh negara lah cinta yang paling senang, akan mengenakan berbagai peraturan atau halangan perniagaan. Dan kata lain yang paling mudah, dalam kita kita merencanakan atau merancang perniagaan antarabangsa, disebabkan dengan wujud perdagangan antarabangsa ni, akan merancakkan aktiviti ekonomi tempatan. Pada masa yang sama, kerajaan harus merancang unit perancang ekonomi negara, EPU yang letak di Putrajaya. Bagaimana kita boleh protect our domestic product? Okay. Kadang-kadang barang dijual pun, kadang-kadang jenis barang sama. Okay. Contohnya produk pemakanan, ubat-ubatan dan sebagainya, pakaian dan sebagainya. Tapi pada masa yang sama, peringkat domestik ada juga pengeluar-pengeluar. Okay. Untuk dari segi sektor pelancongan dan sebagainya. Kadang-kadang pihak hotel, especially jaringan hotel antarabangsa yang mempunyai banyak branches dia lah. Banyak dia punya tempat, maksudnya dia ada di beberapa tempat di dunia. So how we to protect yang pengusaha-pengusaha tempatan contohnya. That's one thing lah. Yang kedua, peraturan yang dikuasai oleh menyebabkan harga barangan yang diimport menjadi lebih mahal dan tidak kompetitif jika dibandingkan dengan harga tempatan yang jauh, jauh lebih murah dan senang untuk dapati pasaran negara gunaan. Of course lah. Bila kita impose import, bermaksud kita beli barang daripada luar, okay, of course lah bila kita jual ke dalam pasaran tempatan, of course kita akan rasakan barang tu mahal sangat.
Kan? Mahal sangat. Tapi sekarang ni dah pendekatan pembelian melalui internet, melalui Shopee dan Lazada, kita rasa eh murah pula barang ni kat sini. So basically got few things lah eh. You beli dari online dan sebagainya. You beli dari segi pool, you beli segi dari jenis-jenis perniagaan. Okay. Ada based by syarikat berhad. Ada based by perseorangan. Eh. Come back to that basic. Ada perkongsian atau syarikat berhad dan sebagainya. Awam berhad dan sebagainya. Is based by shareholder dan sebagainya. Ada juga yang pernah kita belajar sebelum ni. Okay, dalam chapter 1 atau chapter 2. Tentang foreign direct investment. Ingat balik. And kita ada portfolio direct investment. So, dia juga akan memberi kesan kepada halangan dan penjagaan antarabangsa. Okay. Dan kita ada peraturan begini untuk kebaikan untuk menghasilkan halangan perdagangan dengan mengenakan cukai kepada barang yang import. Dan kita juga meningkatkan firma tempat pekerja dan juga pekerjanya daripada persaingan firma antar asing. Di mana firma asing kita tahu working capital dia besar. Eh, dia capital yang besar disebabkan kedudukan mata kita kata forex dia sangat kuat. Eh, compare for example a foreign company from United Kingdom, eh, from UK have an interest to open their branches or factories in Malaysia. What they do right now, they have money, right? They have expertise, they have a qualification. So imposed by that, sometimes kita government need to mengalah, right? Because we hoping that they share their knowledge with the local. Of course, like it not, kalau macam foreign direct investment dia buka kat Malaysia, they need to hire a local people. Okay. Dan awak antara golongan-golongan profesional yang bakal bekerja mereka lah contohnya. So what they have need and knowledge, and at the same time there will be a bilateral exchange whether you realize it. Eh? Itu salah satu lah. Right? And halangan perdagangan yang biasa digunakan oleh kerajaan asing dibagi kepada dua jenis. Satu halangan bentuk tarif, satu bukan tarif. Di mana halangan yang bukan berbentuk tarif adalah termasuk kuota, subsidi, piawaian kerajaan, politik dan perundangan. Right? So, right. Sampai tahap ni. Siapa ada masalah, tak faham, boleh saya huraikan? Hello? Boleh ke? Faham ke? Okay, Doktor. Boleh saya teruskan? Terima kasih. Boleh eh, Aina, Ainis. Terima kasih, Aini Zahira. Faham eh? So, basically, this... Okay, saya urangkan. So basically halangan kepada perdagangan antarabangsa, sambungan dari segi itu tarif. Tarif ni awak pergi mana-mana pun, dalam negara, luar negara, tarif is something yang dikelolakan oleh custom. Custom department sesebuah negara yang mengenakan cukai langsung ke atas barang import. Tujuan utama tarif adalah untuk menaikkan harga barang tersebut atas pelbagai tujuan. Pertama sekali, dari segi bilateral agreement antara sebuah negara, kita mempunyai hubungan diplomatik secara fizikalnya. Kita nampak ada di antara kerajaan yang hubungan baik, contohnya Malaysia dan Indonesia. Walaupun kita mempunyai, dikatakan Melayu serupa dan sebagainya, akan tetapi kita kena ingat come back to the basic principle. Eh, kita mempunyai sempadan yang berbeza, mata wang yang berbeza, kita mempunyai budaya yang berbeza walaupun nampak sama, eh, kita punya bahasa yang berbeza, eh, kekuatan ekonomi, pendidikan dan sebagainya, aspek perundangan dan sebagainya. So basically, indirectly kita kena ada self-contained of respect negara untuk melindungi dengan ekonomi kita. Baik itulah income pada kerajaan dalam mengurus urusan pentadbiran negara dari segi aspek pembangunan, pasarana dan sebagainya. Eh, di samping cukai-cukai yang dibayar oleh kita lah. Eh, saudari saya sekalian, kelak akan bekerja. Kelak akan juga kena declare cukai. Kalau tidak, lembaga hasil akan cari anda dan sebagainya. Right? Then we have kuota. Kuota tu biasalah sekatan halangan bukan tarif. Tadi tarif eh. Direct. Kata jumlah barang yang boleh diimport ke sebuah negara. Dia bertujuan melindungi pasaran tersebut daripada persaingan barangan keluaran luar negara yang mungkin lebih murah, kualiti tinggi dan menjadi mengenal. Of course lah. To come to send a product, we import. Kalau tak even we have buyer or not. Kadang kita ada
FDI, Foreign Direct Investment Company pun kita ada had dan limit berapa banyak boleh dijualkan. Of course lah, in foreign country they have open it, they open in the operation they have advantage on talking about what economy of scales, the cost to produce an item or product must be cheaper. Banyak faktor lah. One is based by incentive by the government, is based by the currency itself and whatsoever lah. And last but not least, because of the recognition of the world body, itiraf oleh WHO sebagai sebuah barang yang selamat digunakan in term of what being recognized by, for example, is talking about the product related to education, being certified by UNESCO is a good product, right? For example, based by the International Labour Law (ILO), OECD, Operation Economic Development, Economic Cooperation Development, yang says that this is a legal term dan sebagainya. So it's normal, quota, non quota, I mean tarif, non tarif, tarif is direct and quota is non tarif. Then we have what? Kita ada subsidi, halangan. Subsidi merupakan halangan, bukan tarif, merupakan pembayaran bantuan yang diberikan oleh kerajaan. So indirectly is something that the government support the JLC, for example, kat Malaysia ni, so that they can compete within international level. Seperti kita sudah maklum, persaingan pasaran saham di luar negara is based by the current currencies and everything, based by today. So basically pembayaran diberikan secara langsung, tidak langsung membentuk penyambangan jangka panjang kadar rendah. In term of you need to have a guarantor or something can be hold as an asset like grant, bebasan cukai, taraf perintis penal status if you are start to set up your company, right? Dengan adanya sebuah subsidi itu, firma tempatan dapat bantuan untuk membangun dan memperluaskan penawaran barangan perkhidmatan mereka secara lebih kompetitif berbanding dengan barangan perkhidmatan yang ditawarkan oleh firma asing. This is something like just an idea to educate people yang sebenarnya. That's why the government, kalau kamu pernah tengok, pernah dimulai kemudian hak ewah pengguna, penggunaan dan sebagainya. They have a campaign. Gunalah barangan buatan Malaysia. What does it mean? It's one of the way try to apa yang saya boleh katakan, salah satu cara untuk mempromosi satu juga untuk memperkenalkan dan mempertengahkan barangan-barangan tempatan yang berkualiti, bukan tak bagus. Tinggal lagi some people go for branding, right? Of course lah, people do believe that the branding, the good company whatsoever, what type product lah, pakaiannya ke jam tangan, kasut, handphone dan sebagainya, it shows the recognition by the people itself in term of their R&D research and the ability of the good stuff itself. Produk yang kamu beli tu bagus tak bagus dan sebagainya, very very quality of course lah. Makan orang masih berpemikiran barang-barang produk negara barat adalah lagi bagus, tapi sekarang ni banyak produk-produk negara barat juga dikeluarkan di negara China. Dulu memang orang condemn produk barangan-barangan China tidak bagus, tapi sekarang you can see that most everything, because they have money, as simple as that, right? So last but not least, juga kita ada politik dan perundangan. Kenapa penting politik dan perundangan? Of course, kadang-kadang kita telah buat planning, budget based by consultant dan sebagainya dalam dan luar negara. So we based by the budget yang dipresent oleh government by the end of the year, before the expected expenditure, expenses dan sebagainya, perbelanjaan mengurus sebuah negara tidak sama, right? Because it's based by situation and also we need to have a stable economic scenario so that the investor feel confident, there will be no bad things if they invest for the shares company. Okay, so basically juga it's based by the political issues. Kita ada bachelors, for example, kita sebagai rakyat Malaysia, pasport kita indirectly, kalau straight nak pergi teruslah selam kefahaman saya, dan basically government telah membuat declaration bahawa untuk Malaysia kita tidak akan terima
pelawat dan lawatan daripada warga Israel. Tapi ada juga orang Malaysia yang ke sana melawat Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah dipermudahkan. Mereka masuk dari Jordan dan sebagainya. Okay. So kita ada juga isu di mana. Kita ada juga isu yang terkini. Kita ada masalah dari segi bilateral atau dari segi hubungan diplomatik bersama Korea Utara. So basically, so these are few things, agenda yang membabitkan penyakit antarabangsa lah. Right? So itu satu. Baik. Kita telah maklum sebab apa kesukaran daripada bab satu dalam international trade ni yang saya akan sambung depan ni dengan yang orang putihnya pula, apa yang dikatakan absolute dan comparative advantage. Yang ni saya just nak terangkan. So we cover dari chapter 1, 2, 3 just ibarat macam recall lah, macam pengetahuan. So salah satu cara dia banyak cara lah sekarang ni, salah satu online dan sebagainya digitalnya. Tapi mematuhi kehendak World Trade Organization atau kita ada General Agreement Trade and Tariff, berkesan pada dunia kedua, di mana organisasi-organisasi ini telah diketuai oleh orang-orang daripada negara-negara barat. So suka tak suka, sebab kita nak involve dalam international trade dan sebagainya. So untuk majukan ekonomi dan sebagainya, business, business ekonomi kita di Malaysia, untuk keluaran dalam negara kasar dan sebagainya. So basically yang paling common yang paling kamu dengar ialah biasalah, adalah pengeksportan, seperti sudah maklum yang ni semua pernah dengar ni, export, import, usaha sama pelaburan asing dari sana franchise. So export ni paling mudah untuk produk keluaran tempatan dihantar ke destinasi longgara menggunakan pasaran antarabangsa. Mulai pertama sekali ialah is based by the government agency atau you buat direct. Nowadays you can based by outsourcing, kita panggil outsourcing is based by using a third party. You buat packaging dan sebagainya, you drop dekat delivery services punya company, like JNT ke Pos Laju dan sebagainya, dia orang akan hantar ke finishing. You just pay for the item, the cost and everything. Itu sama lah. Right? Risiko yang ditanggung oleh firma menggunakan saja ini lebih rendah, of course lah. I mean that sometimes there will be a form, you need to cover it based by insurance dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dengan faktor ni, export ni basically ada insentif pada pihak kerajaan dan sebagainya lah. Right? Next, kita ada import. Import tak apa dikatakan. Import, kita sebagai orang di negara ini membeli barang daripada luar. Barang yang datang daripada luar itu dipanggil barang-barang import. Import daripada negara selalunya dari segi pakaian, produk-produk berkaitan dengan pembinaan dan sebagainya, disebabkan oleh kualitinya. Right? Dan sebagainya lah. Right? Kita ada pertukaran barang, batu suit. Okay, batu suit ni special case sikit. Pada zaman saya dulu, perkhidmatan memang ada, di mana is based by at the time ada certain transaksi between government. Okay, dia tak perlukan, dia tak nak duit in certain case. Tantai dia nak hasil-hasil muka bumi atau produk-produk pertanian kita, komoditi kita. So pernah terjadi, kita pernah beli MIG daripada Rusia dengan membayar minyak sawit untuk tempoh tertentu lah. So basically just bayang lah, satu kapal terbajak fighter pun puluhan juta. So basically Russia menjual dengan trade in dengan kita berdasarkan minyak sawit. So basically minyak sawit kita ni bagus lah, ada penuh kualiti. Tapi kadang-kadang disalahgunakan oleh para pesaing dan sebagainya, berbincang dan sebagainya bagaimana untuk menaikkan atau menjatuhkan sebuah organisasi. So barter trade ni ada persamaan pada ketika dahulu, tapi basically pada asasnya kenalah jelas dan nyata, suka atau tidak dan sebagainya. Right? Kita ada license. License, mengeksport, menjual secara langsung kepada pelanggan di pasaran antarabangsa. So you export directly, you have exclusive macam Nazar. Nazar company, they have direct exclusive. Sebenarnya sekarang dia separuh, dia buat syarikat apa untuk mengeluarkan tayar di Malaysia contohnya, mengeluarkan kenderaan kereta di Malaysia contohnya di Pahang.
So basically they will fully involved in international trade, di Pahang dan sebagainya. Pekan kita ada kilang Mercedes dan sebagainya. Of course kita export dari segi sama ada kita dah semi assemble atau fully assemble dan sebagainya. It's based, kalau lagi lengkap cukai lagi mahal lah, right? So in the same time dengan bayar by in return kita akan bayar royalty lah, royalty atau some kenakan yuran lah. Kalau yuran ni kena dengan fees, fees dalam jumlah tertentu yang dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. So you can dapat gunakan dari segi pattern, jenama, nama dayangan, hak cipta, teknologi, kaedah dan logo syarikat asal. Of course, satu cabaran lah, untuk perlesenan dan sebagainya. Dan kita ada usaha sama, joint venture dan sebagainya, selalu berkaitan dengan oil and gas lah. Kat sini senang nampak. Juga R&D, sebab R&D ni susah orang nak share dan sebagainya. Saya cakap besar lagi lah. Sebab dia telah melaburkan banyak wang dan sebagainya. Right? Kita ada dengan perkhidmatan filem tempatan. Saya dapat mengetahui lebih dekat dan lebih tepat keadaan Fatop sekarang di pasar antarabangsa. Then you need to move out. Sometimes you need to do your, sambil you makan angin dan sebagainya, you akan keliling lah tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan maklumat dan sebagainya. You make your own observation dan juga you buat kualitatif lah research, sebab you akan buat interview dan sebagainya. And we have pelaburan langsung, FD lah, foreign direct investment dan sebagainya. Of course lah, insentif yang diberikan kadang-kala dan sebagainya lah. Right? So saya rasa, then kita ada franchise antarabangsa. Ini franchise power pernah dengar yang berkaitan dengan McDonald's, KFC, tapi franchise di Malaysia, alhamdulillah saya pernah tengok dokumennya, iaitu yang dipertikaikan tentang KFC dan sebagainya. Pada asasnya itulah jaringan yang KFC dan sebagainya, sebab dia dah ada nama. Pacak lambang pun, dia punya labeling pun, orang putih ke orang barat dah tahu dah. Tapi kita kena suit dengan kesesuaian negara kita. That's why kita ada offer di JAKIM, di JAKIM Johor contohnya, walaupun tak ada asasnya peruntukan yang ada undang-undang berkaitan dengan halal, okay, kat Malaysia ni, atau akta halal, tapi we still need to fulfill it, right? So franchise antarabangsa ni adalah MOU and dia dengan licensing, but the end orang yang memberi tu akan dapat commission royalty based by the MOU yang telah disign. Okay, mana franchise mendapat kadar jualan, so dia tak payah pening nak buat marketing, nak promote dan sebagainya. Orang dah kenal contoh logo, based by logo tu dah sudah lah. Right. Dengan Maya Franchise Royalty, dia beli satu package, this a business near term lah. Right. So franchisee juga dia beli latihan, so fulfill as they feel that they're working in the HQ itself. Itu salah satu cara lah. Right. Ini bukan soal-soal jawab. Then kita pergi ke next, nota tambahan. Nanti saya sharekan. Allahu Akbar, kenapa? Okay. So what we have here, satu lagi. Ya Allah. Apa ya? Next, saya pergi session yang asal. So basically this is talking about kesinambungan lah. Kalau awak dah faham konsep tu, maksudnya saya dah recap balik lah dari chapter 1, chapter 2, 3, 4 dan 5, including talking about international accounting. Chapter 14 telah diajar. Right? So basically kita akan berbincang juga motivation for international trade dan sebagainya. Saya telah huraikan, jadi saya akan skip lah yang mana yang ni. So international trade and world economy, seperti biasalah, trade, voluntary exchange of goods, service, asset, money between one person, organization or others. When talking about international trade, world economy, apa fungsi trade, tapi membezakan a trade between resident within two countries, different countries. Boleh ya? Faham ke jalan ni? Hello? Terus masuk kan? Ya, Anis. Boleh, Anis? Dia pun nak kawin. Ya. Terima kasih, Wan Syraf. Saya teruskan. So,
So basically why we does international trade? Biasalah berparti transaction benefit. Terima kasih Fariza. Export spark economic activities biasalah. Eh? You all are senior master student for the semester 7. So basically apa yang ni? Saya tak nak buat complicated tapi it's basically it's a very complicated lah the issues, right? So basically why does berparties, eh, export spark dan sebagainya improve competitiveness, yeah, of course lah. Kita tanya pasaran, kita nak taking the market itself basically will dalam bahasa yang baiknya kita muhasabah lah company kita. We have done the best or not, why our sale is dropping by, not seasonal ke, COVID ke situation is one of the way. Second thing is best by the improvementness is based by if the company, Malaysia ni company yang lebih nampak dari aspek makanan lah kan. Okay. Banyak local-local company yang buka Malaysia dan sebagainya. Eh. Contoh dari segi industri pemakanan contohnya. Eh. Hutang kopi dengan paparis dan sebagainya. Basically kedai mamak aja. Kan? Atau kedai teci Chinese tea. Well, how they make it, it seems to be a professional image. Eh? Opera image dan sebagainya. It seems to be nice. Eh? So, dah rasa eksklusif makan situ. Contohlah. Eh? I'm talking about food industry. Eh? Kita ada Bali dan sebagainya daripada Indonesia. Buka dia oleh Bali di apa? Indonesia dan sebagainya. So, basically, they have a pakaian dari segi jeans. Eh? By one device dan sebagainya. So, basically, that's a benefit. And why, right? So basically, ada international trade, eh, economy based by the US exporters, eh, from the year 1960 hingga yang terkini lah, right? So basically, international trade and world economy is based by resources lah, eh. So other countries is based by US lah, eh, United States, EU dan sebagainya. So basically, the trans, I mean that the trade among each other lah, eh. Macam dah sedang maklumat ni ni. So apa lagi? Eh, seterusnya kita akan terus. So early count based theories, eh, classical country based trade theories. Ini based, ini teori asas lah. Eh, is based focus memenuhi individual country. Eh, contohnya kita berada di Malaysia. Eh, berdasarkan early country based theories, Malaysia sebuah negara yang baru merdeka dan sebagainya nak membangun. Lagi not kita tak ada expertise yang besar dan ramai ketika itu. That's why we need to hire somebody to help us to develop the countries. Then come a race by time and time, people dah ramai yang terpelajar, yang pergi luar negara lah, balik negara lah dan sebagainya. So they having an idea, why not we make a consortium. Right, for example, it's based to fulfill our each need. Eh, awak ada perlu-perluan awak dan sebagainya. So model fit ni lebih kemas, lebih teratur, lebih cantik dan lebih fokus, eh, based by customer proposition whatsoever lah, right? So basically then we have what based by then we come to the most famous, eh, boleh-boleh orang explain about international trade theories dan sebagainya, mesti akan relate dengan Adam Smith theory based by absolute advantage. Right, yang ini adalah contoh. Jadi saya permudahkan. Kan? Minat produktif dan ada countries less produktif dan sebagainya. Di import dan sebagainya. Apa yang diterangkan oleh Adam Smith dalam teori absolute advantage theory yang dapat anda lihat screen sekarang ni. Atau di mana yang telah saya kongsikan bersama anda yang pertama sekali. Dalam Adam Smith berkata, telah membuat kenyataan kita akan export sesuatu barang tu kan kalau kita mempunyai competitive apa atau advantage yang terbaik dari negara pesaing atau your competitors, eh, atau akan niaga you, eh, so how. Tapi kalau kita rasa kita less productive dan ada country, kita import je lah sebab costing, eh, costing. So kalau kita pakar raw material ada dan sebagainya, inbound output dan better dari segi humus aspek sekarang ni, kita akan export. Kita akan mengeluarkan kadar-kadar pakar kita ke pasaran. Akan tetapi kalau kita rasa produktiviti kita tak ada, kan, kos pun tinggi meningkat dan sebagainya, of course kita akan import. Eh, walaupun kuasa akan meningkat dan sebagainya,
Itulah cabaran. Okay. So basically kita ada contoh kat sini lah. Kita ada what? Absolute Advantage by Adam Smith. Talking about Absolute Advantage. Talking pengeluaran daripada Jepun dan Fran. Perbandingan output per hour. So kita dapat lihat ada pandangan di sini. Didapati. Kita tengok tadi lah kalau kita output kita tinggi. Berhasil kalau based Adam Smith lah. Right. Untuk Perancis pengeluaran per jam. Satu per satu jam adalah dua orang. Atau 2 jam, sorry, 2 jam. Makanya dia nak buat clock radius is 3. Dengan manpower yang ni lah, base by hour. Akan tetapi, bila kita lihat di Jepun pula, dia nak buat wine sangat lama. Atau dia ada kaedah-kaedah dia lah. Kan will be 1 hour equal to 1 wine product lah. Botol of wine, saya assume macam tu lah. Pulang keadaan sekarang ni, absolute advantage ni kat mana, Ashraf? Perancis, Perancis apa? Absolute advantage dalam pengeluaran? Wine. Bagus. Alhamdulillah. Tahniah. Bagus. Terima kasih. Itulah lebih kurang jawapannya lah. Sama jugalah. Kita tengok dari segi. Ini based by theory Absolute Advantage by Adam Smith. So, you can see that Perancis lebih baik fokuskan keluarkan wine. Sebab productivity dia lebih tinggi banding dia keluar Jepun dalam pengeluaran wine. Akan tetapi, dari segi clock radio, kita berarti Jepun ni ada peluang yang lebih tinggi banding Perancis. So, better dia fokus buat jam tangan daripada dia membuat wine. So kat situlah absolute advantage is based by your own knowledge and skill. Samalah juga assignment ni, teori absolute advantage yang saya suruh kamu buat teori E sulam kamu. Nanti saya bincang di lepas ni lah. Is based by absolute advantage. Apa kekuatan you nak buat assignment tu E sulam dan sebagainya. Right? Then you have what? Comparative. Tadi kita absolute advantage oleh Adam Smith. Kita ada sekarang comparative oleh Robert Ricardo. What is one country have absolute advantage in both product? Theory absolute advantage, no trade will occur. Of course lah. Kalau soalan ni kalau tidak apa? Test ke, quiz ke, final ke? Dalam teori absolute advantage yang dipopuleri oleh Adam Smith, kalaulah sebuah negara yang dibuat perbandingan, dua-dua petak perbandingan tu satu negara yang menunjukkan prestasinya. So of course lah, tidak ada trade lah indirectly, dengan mata kasar, tapi of course lah it will be a backdoor dan kemudiannya untuk di evaluate the situation dan sebagainya. Sebab sebuah negara dia tidak boleh hidup, dia perlukan untuk memenuhi kehendak asas, kehendak asas dan keperluan rakyat negaranya, dia perlu ada advantage lah. Kalau ada advantage, dia kalau dia pulihkan, yang dia kata lain, ambil kesempatan lah, situasi dan sebagainya. So we have David Ricardo talking about advantage dan sebagainya, and same time dia talking about, I give you example after this, talking about David Ricardo, right? So basically kalau Robert Ricardo absolute advantage dia bercerita oleh Adam Smith is based by that output divided by the per hour dan sebagainya. If you can manage to produce more, it seems that you are getting a good pay, a good money lah. And really, if you slow and everything, talking about Ricardo comparative advantage, relatively more productive than other country kita export. Relatively less productive than other import, other countries kita import. Good services and services, what does it mean?
The theory state country should produce, export those good and service for which seriously more productive than other countries. The second country import, country counter is 50 products it is. Maksud sama jugalah. More productive than other customer is kita export je lah. Sebab kita yang keluar banyak barang. But in term of import, good and service seriously less productive than other country. Then it's better we import. We don't have as banyak faktor lah, expertise, keadaan ekonomi semasa disebabkan COVID dan sebagainya, cukai dinaikkan tinggi dan sebagainya, ada company yang tak puas hati dan sebagainya. What to do? So this is talking about competitive advantage. Then we have what? Competitive advantage, situation based by lot of things dan sebagainya, friends, power dan sebagainya. It's based by situasi tadi lah, how we can get that, right? Itu saja apa? Boleh ke faham ni? Hello? Nampak tak community based by community abounds? Nampak ke? How is different dan sebagainya? Hello? Okay, terima kasih Anis. Nampak doktor? Nampak-nampak. Terima kasih Zahira. Boleh faham ke? Nampak-nampak juga. Bahasa Melayu dah terang, orang putih pun terang. Buku dapat dah, nota dapat dah. Boleh ke? Nampak tak skor siap apa? Hello? Kita teruskan eh. Tak banyak ni. So, competitive based on competitive advantage dan sebagainya. So, competitive advantage is based by kita, one dengan real clock tu kita ambil dari segi cost. Sebab tadi dia kira pakai duit pula, tadi kita based by output. Then later we can, from the output itself, we can have a, based by calculate, count dan sebagainya. That's the competitive advantage, then we, tentulah. Right, so basically, then kita ada lesson, apa, theory competitive advantage. You are better specializing what you are the relative best. Okay, produce, mana-mana anda yang pakar dan sebagainya. Yang tu yang apa, yang orang kena buat lah, kan. So basically, let's produce, export. Satu, to buy the good services kalau you rasa. Awak kalau melaksanakan juga walaupun dalam comparative apa advantage. Kalau awak buat juga merugikan buat apa? Sebab awak tak ada economic of skills, awak tak ada yang tu, awak tak ada yang ni. Apa yang ni yang tak ada itu dah kemampuan awak. So ada beza dalam international trade. Kalau soalan famous, mesti kalau teori ni dia akan kaitan dua je. Absolute advantage by Adam Smith, comparative advantage by Robert Ricardo. Itu saja. Kalau keluar essay ke apa ke untuk topik ni lah. Dia lain dia tak tanya lah. Dari segi harga ni is based by question. If stated there, exchange rate dan sebagainya, you kena kira lah. For example. Then we have what? Relative factors endowment, hackers only theater, theory, pattern competitive advantage, advantage sebagainya lah. So, yang tu lah pattern Ohlin theory ni, so is based by what? Different relative factor endowment, dia ada faktor lain lah. Sama juga based by comparative absolute advantage dan sebagainya, dia ada faktor lain dari segi kejatuhan mata wang, kenaikan mata wang, situasi politik, insensi government dan sebagainya. Sedangkan yang lain tu tak ambil kira lah, dia lebih detail Ohlin theory ni. Right? What we have here. Dan kita akan dapat tengok lah. Ohlin Ohlin theory and negative paradox. Export, import dan sebagainya. Is based by the United States lah. Buku ni, buku US dan sebagainya. Is known in English lah. Right? So, it's one thing. Then we have what? Foreign Intervention International Company. Right? Theoretical development. Right? Innovative country based theory. Failure dan sebagainya. Right? Ini apa ni? Okay, yang berikutnya ialah talking about random product life cycle theory. Kita cerita tadi padang produk dan saya taklimat yang bahasa Melayu tadi untuk saturation atau life cycle sebuah produk. Before we introduce new product stage. Of course, the later on product will be matured. Standardized product stage dan sebagainya. So, we're talking about Venom product life cycle theory. Saya rasa anda pun telah belajar dan sebagainya. Right?
Ini sama lah yang tadi tu, new maturing standardized, right? Kita impose the new things, matured, eh, barang tu dah sampai satu tahap, dah orang dah tak nak dah sale pun kurang dan sebagainya. Kita nama matured and standardized product stage, it's normal when you plan and when you try to introduce into the market the new product whatsoever. It's one thing lah, need to be clear dan sebagainya. So basically, based by modern firm theories, based by leader countries and theories, inter-industry and intra-industry. What does it mean? Right? Intra-industry is innovated good. Different type goods too. What does it mean? Asian goods produced by one industry in country. For good produced a different country, it can be such as Asian. Right? Boleh ke faham ni? Senyap ya? Ke mengejar masa nak habis? Right. Then we have a new trade theory. New trade theory is based by economy of scale. Apa ni kata economy of scale? Economy of scale lebih pada tu. Dulu kita perlukan international trade ni berdasarkan kita tak ada raw material. Raw material tu ada negara tersebut. Yang kedua dia aspek pelancongan lah. Scene lawa dan sebagainya. Atau environment sejuk dan sebagainya. Right? Dan basically, talking about economy of scale adalah penggunaan tenaga dalam menghasilkan dan sebagainya. Memandangkan mereka dikasih aspek yang sama boleh digajikan untuk mengeluarkan dari segi kolektif yang lebih besar. Right? That's why you got economy of scale and intra-industry. Intra-industry will be common place. Itu sajalah. Right? So basically, some major theories of international trade is based by two. Pertama sekali, country-based theories, firm-based theory. Right? It's talking about some theories, international trade. Ini teori lama lah. So country is a unique analysis yang major World War II, develop dan sebagainya. So jenis industri, semua tertulis sini. Effort emerges dan sebagainya, sama juga. Okay. Itulah. Alright. Kita ada apa? 26. FDI ni kita dah belajar tadi kan, masa chapter 1 kau ingat balik atau chapter 2 pun sama. 3 dan sebagainya kita ada, etika dan sebagainya. Kita ada foreign portfolio investment, cuba ingat balik kalau gitu dia tak mewujudkan dari segi pentadbiran tapi dia hanya tanam saham, tanam modal dan sebagainya. By the end, agreed period, you got the money back, right? Based by the profit, being promised dan sebagainya. Then we have foreign direct investment, acquisition of foreign asset to be purpose of controlling them. Of course lah, menjaga kat luar pun, you nak pegang, okay, you don't care dan sebagainya. I need to control the company, even I'm in somewhere else for example. Otherwise, you got problem right now, alright? Dan sebagainya, that's why we have foreign direct investment, dia dan foreign portfolio investment, dua benda berbeza. Satu, dia ambil tahu. Yang satu ni ambil tahu itu je lah. Senang cerita. So basically kita ada overview. Sebagainya. FDI dan ni. Right. This is based by the stock dan sebagainya. This is based by the ranking. Based by the research dan by the publisher itself. Right. Kita ada overview investment FDI. It's based by United States of course lah. Right. Buku dia. So kita ada international investment theories, ownership advantage, superior, well-known brain, economic of scale. This is his FDI, guys. Right? So ownership dah semua dan sebagainya. Then we have what? Internationalization theory based by, this graph is based by low, low, high, high international. FDI is more like being to a core internalization. Ingat based by transaction cost. Right? It's much easier to look. I mean that FDI more core internalization is based by situation. Right? So basically, internalization theory ni is basically need to be based by absolute advantage and comparative advantage. Then we have what? The Daniel Electricity Theory is based by
to FBI, risk advantage, owner's advantage, internalization advantage. Of course lah, dia akan tengok lah. Basically ni, yeah, you ada record atau tidak dan sebagainya. Right? Then we have a factors influencing FDI, term of the, sorry, however now, production cost, logistic, ability, natural resources, access to technology dan sebagainya. And last but not least, kita ada soalan, latihan dan sebagainya. And who might know is coming out for your final exam, quiz dan sebagainya, factors from here. Right, we have to set of questions set up here for your training. Right, so masa pun menunjukkan 3 minit, saya tak nak buang masa. Ada apa-apa soalan? Hello? Boleh ke faham ni? Hello? Ke tak dengar suara? Boleh, Hani Sofia, terima kasih. Baik, saya ada tadi ada sahabat kita ada bertanya lah tentang macam mana nak buat apa sebenarnya video dan sebagainya. That's why I give you all the PowerPoint dan sebagainya. You dah ada buku dan sebagainya. You dah ada KPT. It's direct from KPT, Kementerian Pengajian Tinggi. Melalui JPT, Jabatan Pengajian Tinggi. Saya serahkan nota tentang Islam dan sebagainya. Baik, saya nak ambil contoh satu lah. Sebelum tu apa? Anis. Ya, saya doktor. Anis yang ni Anis yang Lani Sofia yang Langkawi ya. Haa, ya. Okey, senang saya tu macam ni. Kelangkis boleh saya sembang sini umum lah Doktor. So you can get some idea lah Anis ke siapa lagi? Hidayah. Hidayah yang duduk Johor contohnya. For your group, sometimes macam you ada background, foundation dan sebagainya. So you, because since this is online kan, project dan sebagainya. Ya, saya harap anda tak tangguh lah nah. Buat selesai cepat habis dan boleh prepare lagi. And you date lambat lagi bulan 1. So you can relax and focus for other subject. Saya harap itulah niat saya nak bantu anda dan sebagainya. So basically kat Langkawi, katalah awak buat during the COVID-19. Isulam ni, ini berkaitan memang lah basically based by syllabus. Kalau kita tengok syllabus chapter 4, talking about ethic and corporate service responsibility. Tapi Islam ni is more to community in social responsibility. Contohnya Anis, apa? Anis ke? Anis of Ania ya? Ya saya. Cerita pasal Langkawi, dia telah tercemar dengan kes ikan apa? Ikan mahal sangat. Kita dah nak sebut lah siapa ada. Sebenarnya banyak faktor. Ikan seka ada juga tu marah tu. Aina Syukri marah. Baik, cerita je. How awak anak jati Langkawi? Mungkin anda tidak mempertahankan kedai tersebut. Dengan pengalaman anda atau ilmu yang anda atau belajar di Niza. Jadi anda overcome the situation. So, situation dia ada kita ada zaman COVID 2 tahun kat situ kan. Basically pengenalan. So, awak kata group mate awak tak duduk Langkawi, saya seorang duduk Langkawi. Tak apa, awak sediakan foundation. Diorang part untuk bercakap dan sebagainya. Jadi, dah sekali jadi juga laporan bagi group kan dan video, betul tak? So, how you ada option satu, how you develop balik Langkawi apa punya tourism industry. How you rasa? Kan, banyak kan tourism punya video dan sebagainya. How you to menyelesaikan perbalahan atau sanksi-sanksi orang tentang nak makan kat Langkawi ni. Tak pun datang kedai awak sendiri ke, awak ambil advantage. Sorry, yang tu tadi problem statement. So, what is the solution? How you think you can overcome this situation? Kasi penerangan ke, working with TDC ke, Tourism Development Board ke, kerjasama dengan LADA ke, kan? So, basically this untuk kalau you nak wish package yang you ambil dan sebagainya. Itu contoh lah. Faham ke Anis? Hello. Faham. Tak pun bagaimana awak boleh, awak tak macam campur pasal-pasal itu sensitif sikit kan. Sekali pasal kawan tak kawan ke, awak buat pasal awak pula. Bagaimana awak boleh mempromotkan Langkawi dari sektor pendidikan dan sebagainya. Macam mana awak boleh attract orang untuk buat program government dan sebagainya, khusus dan sebagainya ke apa ke. Dan how you
if you got business, how you promote your business, right? Dengan benchmarkkan apa yang berlaku yang keadaan senario sekarang ni lah, kan? You group ada berapa orang ya? Dua ke tiga orang kan? Anis? Tiga. Tiga. Dan dua orang lagi tu duduk mana ya? Alia duduk dekat Kelantan, lepas tu seorang lagi Elmira duduk dekat area Kedah juga. Dia okey lah. Yang seorang tu lah yang jauh sikit, tapi tak apa. Dia mungkin boleh dibagikan tugas jadi introduction, kan. One of the, untuk yang penting untuk video tu 8 minit dan report sikit lah kan. Yang penting video dia, yang report tu samalah pembagian yang rubik ni biasa pengenalan, problem statement dan sebagainya. You got friend in Kelantan tu, just she might promote, also she can buat comparison dan sebagainya at the front, the early of the video. Then you sebagai anak jati Langkawi, you nak create scenario, you can boleh berbahasa Melayu atau you create just like a TikTok jokes is acceptable, tapi I mean that in term masih lagi dalam bentuk mendidik dan sebagainya. People rise on Langkawi ke, you duduk kat Padang Maksirat tu ke, just buat-buat sampai. Ramainya orang tu SOP tak jaga macam mana. Nampak tak moral value kat situ? Hello? Okay. You get the idea or not? Tak dengar, cik. Editor. Boleh ke tak? Tak faham, tak apa. Nanti tanya kemudian. Okay. Ini just umum sajalah. Kan? Okay. Saya rasa yang isu yang sekarang ni, korang ni telah, kamu banyak idea. Sekarang mungkin dah kasih banyak-banyak, kamu pun confused nak buat apa ya. Kan? So, pada semua lain sama juga. Jangan menyusahkan diri sendiri. Saya kasih the chapters and everything. You got the books and everything. It's more like CSR, based rujuk Islam, you make it simple. Kalau you tak faham, you tengok YouTube konsepnya, some video is very very good for educated. Contohnya, terperangkap ketika COVID. How you feel PDP? Buat PDP ketika COVID, you feel tak confident, you rasa macam awak tak boleh perform good, perform better dan sebagainya, exam you dan sebagainya, you hati dan sebagainya. That is one of the way lah, reason dan sebagainya. Others is based your idea dan sebagainya. Okay, ada apa soalan ni So Anis, you come back to me later. Anis, Rohi Dayah ke? Yang lain-lain senyap, saya assume okay lah kot. Okay, so, later. Terima kasih Anis, nanti kita sama. Alright, saya rasa yang lain-lain okey lah kot. Participant pun yalah, ada urusan dan urusan. Terima kasih, Alhamdulillah. Saya rasa kalau tak ada apa-apa, Ashraf, soalan, itulah saya ingatkan balik. Plus minus untuk hantar assignment ni adalah 25 Januari ya. Sebentar ya. Yep. Sorry, apa ni. So since that you akan final you punya exam sampai hujung bulan tu, so hari kelas you berapa bulan lah? You hari Senin kelas lupa, sorry, 24 Januari lah. Boleh kan? Sebab you betul you akan cuti exam, paper you final start bulan 2, betul? Betul tak betul? Sorry. Hello? Hello? Betul. Jadi nak hantar submit ni sebelum pukul 5 petang 24 Januari hari Isnin untuk makluman anda. Nanti saya akan betulkan balik yang tugasan tu, saya akan masuk balik lah just untuk makluman. So you still have time nak bincang dan sebagainya kalau tak faham. And you punya midterm test pada 27 Disember hari Isnin juga. Waktu kelas lepas kuliah ke apa, waktu kelas lebih kurang sejam. Soalan multiple choice. Itulah sahaja yang perlu saya editkan dan sebagainya. So lain-lain saya rasa tak ada apa-apa. Saya rasa terima kasih banyak. Saya tanya pun orang tak apa. Saya pun tak pasti. Boleh ke? Ashraf, kalau tak ada apa, kita ni kot.
Boleh bersurai lah kot. Sekejap saya tanya kiraan lima. Ada apa-apa soalan ke? Hidayah dah kata. Layar Hidayah, Aina semua kata. Okey boleh dismiss saya kata. Baik. Syaraf, ada apa Syaraf? Muhammad Nazri. Nazri pun kata okey. Beres. Terima kasih. Boleh eh. Baca. Buku ada. Slide pun dah kasih. Kalau tak buat apa-apa. Wallahualam. Anis, Ayu terima kasih. Rab, boleh tak Rab? Rab diam je. Kau dalam bilik gelap kau buat apa tu Ashraf? Pelik-pelik betul lah kau ni. Ashraf. Ada, ada, ada. Ada. Mu jangan pelik-pelik kat bacuk ni, boh. Susah hati hamba ni. Mu menurun apa? Ashraf, kalau tak ada apa minta izin eh. Boleh lah kot kita habis. Dah sempat dua slide nanti yang ni. Boleh. Itu sajalah kot. Okay, last but not least, kiraan lima. Satu, dua, tiga, empat, lima. Okay, apa-apa tak ada ni. So, kita akhir kelas kita pada petang ini. Sama-sama kita untuk memberkati kelas yang telah dilaksanakan. Majlah kita baca tasbih kifarah dan surah Al-As. Alright, take care. Jaga diri. InsyaAllah kita jumpa minggu depan. Kalau tak ada apa-apa. Terima kasih Nazri. Kelas boleh dismiss eh. Jaga diri ada masa ni, time-time ni. Walaupun ni naik motor ke apa-apa ada elok. Syafika, Ruzaimi, terima kasih. Husna dan semuanya. Okey, kelas boleh dismiss. Bye-bye. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Terima kasih Aisyah, Fariza.